Guys, welcome back with me di channel COC Bebas Tapi Sopan. Oke guys, pada kesempatan video game kali ini kita akan memainkan game The Walking Zombie 2 ya teman-teman. Jadi game ini menceritakan tentang kita sebagai player untuk survive ya teman-teman, untuk bertahan hidup dengan adanya para zombie ya teman-teman. Jadi tugas kita sebagai player adalah survive dan membunuh-bunuh zombie ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi mungkin langsung aja kita mulai gamenya ya teman-teman. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman, agar jika kami mengupload konten video nanti akan ada notifikasi di handphone kalian. Oke, kita mulai ya teman-teman. Wow, di koran itu ada apa itu? Global Epidemic ya teman-teman. Wow, itu siapa guys? Oh, ada yang sedang melahirkan. Wow. Oh ya guys, di sini juga ada teksnya ya teman-teman. Jadi kalian silahkan baca saja teman-teman, agar bisa dimengerti. Saya bacanya di dalam hati aja ya teman-teman. Yeah boy. Oh, itu dia anaknya teman-teman. Oke, anaknya diberi nama apa? Oh, namamu. Wow, jangan-jangan ini nama player kita guys. Apa ya namanya ya? Glenn aja mungkin ya. Oke, namanya adalah Glenn. Oke guys, Glenn aja ya. Oke, jangan-jangan ini bayi ini kita teman-teman. Wow, bagaimana keadaan ibunya? Dia tidak terlihat sehat. Wah, dia menghilang guys, hati-hati. Kemana ibunya? Oh, dia sudah menjadi zombie. Aduh guys, teman-teman kita. Waduh, waduh, dikill ibu kita coy. Waduh, itu si Glenn bayinya. Ya ampun, ya buat harus di zombie. Wow, banyak banget guys zombinya guys. Oh, sudah mulai kayak ini. Bagian kiri mengontrol arah, bagian kanan area bidikan. Oke guys, jadi di sini tuh misalnya kita pindah scan itu loadingnya lama ya teman-teman. Jadi saya akan skip misalnya ada loading-loading gitu ya guys ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita tugasnya itu di sebelah kiri atas, hancurkan semua zombie yang berdatangan. Oke. Oh, itu dia guys zombinya guys. Oke, kita harus ini. Oh, ini apa nih guys? Bom, bisa diledakin nggak? Wow, di belakang kita coy. Hampir aja, coba ya. Bam. Oke, nice. Tugas diperbarui. Selamatkan bayi. Oke, kita selamatkan Glenn, teman-teman. Oke, kita ambil Glennnya. Kita taruh mana ini? Bawa bayi ke van. Oh, ini kah mungkin? Oke, nice. Kita buka. Letakkan bayi di dalam van, oke. Terus tugasnya ambil minigun. Wow, ini dia guys, minigun kita bunuh zombie 15. Oke, nice. Ini bisa kita tutup gak sih? Ya, tidak bisa tutup. Woi, nembak sendiri guys. Oke, itu zombinya. Oke, nice, headshot. Nice, mantap. Ini dia zombinya guys. Sini kalian semua. Dimana lagi? Oke. Kita lindungin Glenn teman-teman. Oke, nice. Oke, sini kalian. Oke, selesai. Oke, kelahiran pahlawan. Oke guys, di sini time skip ya teman-teman. 20 tahun kemudian. Worldlands. Pahlawan muda tumbuh bersama pengembara yang menentukan tempat perlindungan di hutan. Wow, pengembara. Frank, pekerjaan melindungi hutan, hobi mengkhianati teman. Waduh, kita harus hati-hati sama Frank ini teman-teman. Dia mengkhianati kawan guys. Aduh, siapa ini? Layla, menyembuhkan orang, hobi merawat Amanda putrinya. Oke, ibu yang baik ya teman-teman. Oh, ini siapa ini yang tempat duduk? Oh, nggak diperkenalin guys. Waduh, anggota hutan menghindari gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Ini siapa ini? Tetua, pekerjaan menjaga penghuni hutan, hobi tidak punya waktu untuk itu. Wah, tetuanya tidak punya hobi guys. Mereka tahu betul bahwa berdiam berarti mati, atau lebih buruk tidak mati. Oh, Oke, ini siapa ini? Ayam jago. Waduh, pekerjaan memancing zombie setiap hari matahari terbit. Waduh, itu hobinya, gak usah dibaca ya teman-teman, parah banget tuh. Oh, ini siapa guys? Ini siapa ini? Yang terpilih menyelamatkan dunia dikendalikan oleh dewa yang disebut pemain. Ya ampun, jangan-jangan ini kita guys. Oi, bangun oi, malah tidur teman-teman. Waduh, ini gimana sih? Masa pahlawan kesiangan teman-teman? Kayak di negara Konoha. Stop it. Get some help. Ayo, aduh. Oke, di sini bangunlah. Ayolah bangun. Aduh, ngantuk ya Allah, teman-teman. Aduh, gimana ini?
masa pahlawan kayak gini guys. Oke, sudah dimulai gamenya. Oke. Oh, di sebelah kiri atas itu ada apa itu, hati, jangan-jangan darah kita ya teman-teman. Waduh, karakter kita ini minum-minum mulu loh teman-teman, ya ampun. Ini apa ini, bisa kita buka? Oh bisa guys. Ya ampun guys, janganlah, gak usah diberitahu, pasti kalian nggak tahu ya teman-teman. Oke, di sini tempat apa ini, tempat duduk. Oke, coba kita keluar. Oke, itu ada tanda-tanda teman-teman. Ini siapa ini? Ya ampun, anak kecil guys. Oh, ada bola, bisa kita mainin nggak? Ya tidak bisa teman-teman. Oke, kita disuruh ke tetua. Ada apa tetua? Selamat ulang tahun yang ke-20. Jadi bagaimana perasaanmu? Perasaanku senang, tapi di sini pilihannya aku sedang melihat-lihat. Perasaanku, aku ini aja teman-teman. Aku sudah ingin beraksi atau aku hanya sedang melihat-lihat aja teman-teman. Kamu akan mulai melakukan ekspedisi sekarang. Kita semua akan punya tugas masing-masing. Oke, tak masalah ketua. Temui Frank, dia punya senjata untukmu. Oke, tidak masalah ya teman-teman. Oke, ini dia Frank ya. Awas guys, Frank ini hobinya mengkhianati teman guys. Oke, kita berbicara dengan Frank. Semoga berhasil. Ambil salah satu dari senjata ini dan beberapa amunisi. Oke, kita ambil yang STG-44 aja teman-teman. Pergilah ke lapang tembak. Di sana kamu bisa belajar cara menembak. Oke, ya terima kasih Frank. Oke, di tas ya teman-teman amunisinya. Oke, sini ada lapangan tembak. Oke, kita mulai. Oke guys, di sini dia teman-teman lapangan tembaknya. Oh ini dia guys, jangan-jangan ini mobil kita, mobil sih, motor kita ya teman-teman. Pantesan waktu di sini teman-teman. Aduh kok nggak bisa dipencet. Kayak ada bensin gitu teman-teman. Ternyata itu motor kita, bahan bakarnya ya teman-teman. Oke, di sini mungkin kita masuk. Oke, nice. Oke, di sini ada panci, tongkat baseball dan juga skop dasar. Mungkin kita akan ambil panci ya teman-teman. Oke, nice. Satu panci di sini. Nih. Kita taruh sini teman-teman. Kita klik pakai, taruh sini. Kita klik ini, kita pakai, taruh di sekunder. Oke, nice. Oke, mantap. Ini bisa saya tukar tidak, guys? Oke, bisa teman-teman, nice. Oke, kita harus incar ini ya teman-teman, tengah-tengahnya. Oke, nice. Oke, nice, headshot teman-teman. Oke, yang mana? Oke, nice. Oke, mantap. Oh itu guys, kita disuruh masuk ke sana guys. Coba kita headshotin ya teman-teman. Mantap. Misi selesai, pelatihan menembak. Oke. Kita disuruh ambil tas, kita ke peta. Tuh guys, ada ini teman-teman. Ada semacam bensin itu di atas itu, kalian bisa lihat. Oke, kita kembali ke pusat. Tuh guys, ada bensinnya berkurang. Oke guys, di sini kita sudah di ini ya teman-teman, markasnya. Oke, kita disuruh ke Frank. Oke Frank, saya sudah selesai Frank. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Aduh, Franknya nih sibuk banget teman-teman. Pelajari cara menggunakan senjata dulu, lalu kemarilah. Oke, tugasnya selesai ya teman-teman. Jadi karena kamu bisa menembak, ada pekerjaan untukmu. Kamu tertarik? Oke, saya tertarik teman-teman. Gerombolan zombie masuk ke lapangan tembak kita tadi malam. Waduh, bahaya banget nih guys zombinya guys. Tapi si karakter kita, si Glenn ini malah tidur coy. Ya ampun, tidak saling membantu ya teman-teman. Aku ingin kamu pergi ke sana dan memperbaiki pagar. Oke. Oke Frank, oke itu dikasih bahannya sama Frank ya teman-teman. Kita disuruh kemana by the way? Pagar ini kah mungkin? Oh bukan guys, pagarnya yang mana? Oke ini ada, kita bisa ngobrol sama Amanda guys. Wow Amanda, hai. Oh, bagaimana kelanjutannya? Oke aku punya rahasia, tapi jangan bilang apa-apa pada ibu. Waduh, si Amanda ini sangat ini guys ya, sangat berbohong nih guys. Oke sangat lama ya, tidak bisa guys, level kita masih bawah ya teman-teman. Di sini Boris, hai senang kamu di sini. Oh aku ada sebab kerja sekarang, sampai jumpa. Coba kita lanjut dulu teman-teman. Ya aku sedang sibuk, aku sedang duduk di atas toilet dan ketika aku memakai jam tanganku, jam tangannya jatuh ke toilet. Tidak sekarang ya Boris, saya ada misi Boris. Ini di mana ya by the way pagarnya guys? Ini kah? Bukan. Atau kita disuruh ngobrol sama Boris teman-teman?
Coba lanjutkan. Oke, pekerjaan kotor. Orang tua kamu bisa mengeluarkannya untukku, tidak masalah. Oke, kita bantu si Boris. Aduh, guys, apa ini, coy? Ih. Ini apa, teman-teman? Ya ampun, jorok banget. Kita disuruh apain ini, guys? Ya ampun. Oh, itu, guys. Iya, ampun, jorok banget, teman-teman. Cepat. Aduh. Boris. Ini Boris. Oke, keren, terima kasih. Aku dapat hadiah enggak? Sama-sama. Aku lakukan apapun untuk seorang teman. Sepertinya kita untuk pertama-tama ini kita menjadi orang baik ya, teman-teman. Kita bilang sama-sama. Aku butuh satu bantuanmu lagi. Foto istriku tertinggal di penampungan kita sebelumnya. Tapi sekarang aku tidak bisa kembali ke sana. Oke, kita akan bantu si Boris lagi ya, teman-teman. Bisa pergi ke sana dan mengambilkan untukku. Aku akan memberimu sebagian peralatan yang tidak kugunakan. Oke, guys, kita dapat peralatan. Oke, kita disuruh kemana ini? Kita disuruh ke sini, rumah tua. Oke, kita berjalan, teman-teman. Oke, guys, di sini di rumah tertua. Oh, itu, guys, ada zombie, guys. Ya ampun. Oke, kita coba tongnya kita hancurkan, teman-teman. Nice, kaboom, teman-teman. Oke, ini di mana ya? By the way. Oh, kita nggak bisa mengendarinya, teman-teman. Oke. Kita harus cepat mungkin, teman-teman ya. Oke, zombie kurus. Oke, guys, kita hajar. Di sebelah kiri ada orang. Tarlu. Sini kau, sini kepala kau. Headshot. Mantap. Oke, kita harus suruh ke sana, teman-teman. Kita jangan buang-buang waktu, guys. Oh, ini ada rumah. Bisa kita masukin? Oh, bisa, guys. Ada item? Ada item kah? Tidak ada, teman-teman. Di atas ada item? Oh, sepertinya tidak ada. Oh, ini tempat tidur, guys. Tempat tidurnya siapa ini? Wow. Mereka hebat juga ya. Ini bisa kita interaksi? Ya, tidak bisa, teman-teman. Tugas kita sepertinya hanya ke sana, teman-teman. Kita bantu si Boris. Oke, mantap. Di sini kah? Oh, kita ke sana, teman-teman. Oke, ini dia mungkin. Oke. Wow, kenapa ini? Oh, apa ini, guys? Informasi baru. Tidak ada apa-apa di sini. Oke, nice. Oke, dia, guys, zombinya, guys. Oke, nice. Oh, sepertinya di belakang kita ada zombie nih, guys. Tuh kan benar, ada suaranya. Enggak ada, teman-teman. Oke, di sini kita coba kita tendang. Nice. Tidak ada apa di sini. Ya ampun, ada zombie. Waduh. Headshot. Boom. Oke, nice. Coba di sini ada ini enggak? Ada item kali di sini? Oke, kita gali, teman-teman. Oke, itu dia zombie. Wah, ini siapa? Oh, ini dia, teman-teman. Udah kah? Ini dia mungkin. Apa itu? Foto Boris. Foto istri Boris. Oke. Kita kembali ke kota ya, teman-teman. Oke, nice. Oke, guys, di sini kita udah di Woodlands-nya, tempat para ini, teman-teman. Oh, ini siapa, guys? Sedang ngobrol sama Boris. Ayo kita berbicara dengan Boris. Boris, bagaimana kelihatannya? Selesai, mengerikan. Ya ampun, banyak banget zombinya. Boris ini gak ngomong, teman-teman. Kalau di tempatnya itu udah terinfeksi zombie. Aku menghargai bantuanmu. Aku punya tawaran menggiurkan untukmu. Apalagi sih? Terlalu lagi, Boris. Sabar ya, Boris. Oke, kita dapat satu kali kopi. Oh, kopi ini buat apa ya? Oke, naik level, guys. Nice. Oke. Sini saya kan disuruh sama si... Siapa namanya? Frank ya? Frank, tugasku kemana nih, Frank? Aduh, guys. Taruh, guys. Kita ini disuruh kemana ya ke Frank, sama Frank tuh? Oh ya, lupa, coy. Kita kan disuruh benerin pagar ya. Tapi pagarnya itu di mana, Frank? Kamu ini nggak ngasih tanda loh, teman-teman. Jadi kan sayanya pushing. Di mana sih? Tolong. Di sini kah? Tidak ada di sini. Di sini tidak ada. Kemungkinan sih di pagar itu di depan ya, teman-teman. Tapi kau ini nggak bisa, teman-teman. Frank, di mana Frank? Kau ini Frank. Oke, guys, sepertinya karena susah ya, teman-teman, untuk tugas si Frank ini saya nggak tahu loh di mana itunya. Jadi kita ini aja dulu ya, teman-teman, menyelesaikan misinya si Boris ini, teman-teman. Oke, kita akan coba berbicara dengan Boris. Aku menghargai bantuanmu. Aku punya tawaran menggiurkan untukmu, apalagi ya, teman-teman. Aku pernah menyembunyikan beberapa persediaan amunisi di suatu daerah. Kamu hanya perlu ke sana dan menemukannya. Oke, guys ya. Oke.
Oke, kita ambil tugas dari si Boris ya, teman-teman. Oke, kita disuruh ke mana, Boris? Oke, guys, di sini kita kembali ya, teman-teman, di sini. Oke, kita disuruh ke mana ini, tolong? Oke, guys, di sini kita hajar zombinya, teman-teman. Kita muat ulang dulu ammonya, guys. Oke, nice, nice, nice. Oke, kita hancurkan zombie-zombinya, dor ya, teman-teman. Oke, kita ternyata disuruh ke sini, teman-teman. Oke, di mana ini? Tolong. Oh, kita masuk ke bawah tanah, guys. Ke bagasinya. Wow, ada zombie, guys. Oh, zombie kurus. Oke. Di sini kita disuruh ke sini, tendang. Oke. Headshot kau. Oke, di sini apa ini? Oke, ini gimana ini, teman-teman? Oke. Jadi kita mungkin apa namanya ini garis-garisnya ke kuning ini, teman-teman. Coba ya. Gimana ini? Oh, retas. Oke. Nice, akses diberikan, mantap. Kita menjadi hacker ya, teman-teman. Oke, wow, banyak banget zombinya. Zombinya bisa masuk sini, guys, ternyata. Oke, aduh, hancur kalian semua. Oke, kita dapat botol air. Oke, sini mungkinkah ini barangnya? Oh, bukan, ini tas, teman-teman. Oke, persediaan lama. Oke, misi selesai, nice. Oke, kita kembali ke kota, teman-teman. Oh guys, ternyata kalau kita mencet map itu ya teman-teman, di bawahnya itu akan ada misinya tuh teman-teman tuh, misinya si Frank tuh, perbaiki pagar di lapangan tembak. Jadi saya baru tahu teman-teman. Oke, kita kembali ke Woodlands ya teman-teman. Wow, bensin kita sudah mulai mau habis teman-teman. Oke guys, ini kita udah masuk ke Woodlands-nya. Oke, kita akan langsung aja temui si Boris ya teman-teman. Bagaimana kelihatannya tugas selesai ya teman-teman? Kita kasih kepada si Boris. BTW ada hadiahnya ke Boris? Ya tidak ada teman-teman. Oh ini dia teman-teman, istrinya Boris. Ya ampun, kasihan banget. Jangan-jangan istrinya sudah menjadi zombie teman-teman. Tuh lihat guys, dia tidak punya kaki guys. Ya ampun, kasihan banget si Boris. Oke guys, kita tolong si ini dulu ya teman-teman, si Frank. Kita akan diberi tugas untuk, oh kita naik level guys, mantap. Di sini lapangan tembak, kita perbaiki pagarnya. Oke, nice. Oke, kita langsung saja ke lapangan tembak. Ini kita udah di lapangan tembaknya. Oh, ada zombie juga guys, ternyata guys. Oke, kita tunggu guys. Kabum. Wow, mental semua ke atas, teman-teman. Mantap. Oke, mana ini? Oke, ini guys. Ini apa ini? Kita disuruh ke sini. Oke. Ada zombie kan. Wey. Apa itu guys? Gede banget zombinya. Oke, kita dapat apa ini? Kacang apa itu? Saya lupa, nggak kelihatan. Coba kita ini. Beder. Wow, mental semua, teman-teman. Oke, kita perbaiki ini kah? Tidak. By the way, ini kemana ya teman-teman kita? Oke, okay. Wait. Zombinya. Oke, okay. Oh kita disuruh ke sana teman-teman. Kita perbaiki pagarnya. Oke. Oh ini dia teman-teman. Pantasan zombie bisa masuk teman-teman. Di sini ternyata. Oke. Kita perbaiki pagarnya. Oke guys. Wow, kita sedang memperbaiki. Ini siapa? Ya ampun. Tugas diperbaiki. Hancurkan zombie yang berdatangan. Oke. Zombinya ini, aduh, kesel banget dah. Ada di sini. Oke. Aman. Oke, ini dia guys zombinya guys. Wuh, sini kalian semua, sini. Aduh, reload dulu. Oke, nice, hajar. Oke, selesai. Perbaiki pagar lapangan, misi selesai ya, teman-teman, complete. Oke, kita kembali ke Woodlands ya, teman-teman. Oke, guys, di sini kita sudah di Woodlands. Ini coba kita kasih ke Frank ya, teman-teman, barang-barangnya. Kita harus beritahu Frank, saya sudah selesai. Tugas selesai, Frank. Wow, kita dapat duit, guys. Perak dan juga emas. Oh, bagus. Wow, Frank kaya, teman-teman. Mantap. Oh, ini siapa ini? Pedagang. Oke, baru ini, guys. Berbicara dengan pedagang, bisa kita berbicara. Oh, penawaran kita bisa dapat ini, apa ini? Granat dan juga makanan. Apa ini? Magazin alam. Oke, kisahnya pergunakan. Oke. Wow, ini apa nih guys? Shotgun kah? Winchester M1912. Oke, nanti aja teman-teman saya belinya. Oke, ini mungkin saya beli aja kah? Mungkin nanti aja teman-teman ya. Nanti aja. Wow, banyak banget misinya guys. Wow, Amanda, aku lapar guys. Waduh, ada ya bisa yang kita belikan teman-teman untuk si Amanda teman-teman. Bisa nggak? Ya, Amanda lapar guys. Oke, kita coba belikan buat Amanda, teman-teman. Makanan. Waduh, mahal banget. Oke lah, nggak apa-apa, teman-teman ya.
kita kasih ke Amanda aja ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Semoga aja bisa. Teman Amanda, kamu lapar kan? Ya ampun guys, tidak bisa. Coba-coba caranya gimana sih? Kita ke tas kok ke sini. Ya ini tas kan? Kita ke ransel, kita ke sini. Gunakan. Hah? Ya ampun, ternyata ini buat kita sendiri teman-teman. Ya, kita buang-buang perak guys. Ya ampun. Oke guys, sepertinya untuk konten video The Walking Zombie 2 cukup sampai di sini saja. Kalian jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman, agar jika kami upload konten video terbaru nanti akan ada notifikasi di handphone kalian. Oke, see you again next time. Bye. Could've seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming closer?